mau edit video yang lagi viral seperti ini. Ini adalah video short saya ya teman-teman, baru 2 hari saya upload, view-nya sudah 11.000. Saksikan tutorialnya setelah intro berikut. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengedit foto ya, menjadi sebuah video yang keren. Oke. Atau akan menyatukan 2 foto menjadi 1 video yang lagi tren atau lagi viral di media sosial. Jadi kali ini saya menggunakan 2 aplikasi di browser ya teman-teman, yaitu yang pertama Leonardo AI dan yang kedua Renway AI. Atau teman-teman bisa berkreasi, atau bagi teman-teman sudah tahu bisa memakai aplikasi AI yang lainnya. Oke, kita masuk ke browser, tergantung dari teman-teman mau pakai browser apa ya. Kali ini saya pakai Google. Oke, kita telusuri di sini, kita tulis Leonardo AI ya, seperti ini tulisannya teman-teman. Oke, kita tekan Leonardo AI. Jadi di Leonardo AI ini kita akan membuat foto dengan tulisan ya, untuk membuat fotonya. Jadi setelah itu di aplikasi Renway-nya nanti, di situ kita akan generate videonya atau fotonya. Oke, pertama-tama muncul seperti ini teman-teman, kita pilih get star ya, sementara generate ke browsernya. Oke, kita sudah masuk ke browser Leonardo AI nya teman-teman. Kalau teman-teman baru pertama kali login, akan dimintai nanti masukkan akun Google atau Gmail ya teman-teman, tinggal memasukkan saja karena ini aplikasi gratis. Oke, setelah itu kita pilih image creation. Oke, di sini di promnya kita akan masukkan kata perintahnya ya, untuk menggenerate atau untuk menghasilkan sebuah gambar. Di sini saya sudah copy ya teman-teman, teman-teman tinggal mengcopy saja, saya akan lampirkan di deskripsi. Setelah kita copy formnya atau teks perintahnya, kemudian kita pilih generate. Jadi kita tinggal tunggu hasilnya ya teman-teman. Oke, hasilnya sudah ada, jadi seperti ini hasilnya. Kemudian kita pilih salah satunya ya, pilih, kita tinggal tekan, kemudian kita pilih yang ini. Oke, jadi dia otomatis terdownload ke galerinya kita ya. Oke, kemudian kita masukkan lagi form yang lain ya, kita masukkan form yang lain karena di sini kita akan menggabungkan nanti ya teman-teman 2 foto menjadi sebuah video yang lagi viral di sosmed ya. Oke, kita masukkan lagi formnya atau kata perintahnya seperti ini. Jadi formnya ini atau kata perintahnya ini teman-teman saya lampirkan di deskripsi ya. Teman-teman tinggal mengcopy saja atau bisa berkreasi mengganti yang ada tulisan woman-nya, bisa diganti menjadi man. Kemudian yang triggernya teman-teman bisa ganti binatang yang lain ya, dengan catatan harus pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, setelah itu kita create. Kita tunggu hasilnya ya teman-teman. Jadi hasilnya itu teman-teman kita scroll ya, seperti ini. Kita scroll, dan ini hasilnya. Oke, setelah itu kita tekan yang kita mau ambil, kemudian kita pilih yang ini ya. Jadi dia otomatis terdownload di galerinya kita atau masuk ke galerinya kita ya teman-teman. Oke, setelah itu proses yang kedua. Jadi kita akan menggabungkan yang 2 foto tadi menjadi sebuah video ya yang lagi viral teman-teman. Ya, kita masuk ke Google-nya lagi. Kita pilih ini ya, Runway ya teman-teman. Setelah itu kita pilih Get Star ya.
Jadi kalau teman-teman baru pertama kali masuk, nanti akan dimintai untuk masukkan akun Google ya. Teman-teman tinggal masukkan saja karena ini aplikasi gratis yang akan diberikan kredit untuk generate. Oke, setelah itu kita pilih ini, kemudian kita pilih ini ya teman-teman, generate image. Oke, kita tekan yang ini, tanda kali. Kemudian kita pilih ini. Kita masukkan yang tadi sudah kita ambil ya di Leonardo AI. Setelah itu kita pilih crop. Oke, setelah itu di sini di form perintahnya teman-teman, kita ketik work King and dancing ya, jadi dia nanti joget ya teman-teman. Oke, setelah itu kita generate dulu. Jadi ini cepat ya teman-teman, kurang lebih 1 menit hasilnya sudah ada. Hasilnya sudah ada teman-teman. Ini hasilnya ya. Oke, hasilnya ini kita save ya, kita pilih yang ini. Jadi dia otomatis tersimpan di galerinya kita teman-teman. Oke, setelah kita download, kita kembali lagi. Kemudian kita pilih lagi ini ya, untuk foto yang berikutnya. Jadi kita masukkan lagi foto yang kita sudah ambil tadi di Leonardo AI ya teman-teman. Oke, sementara loading. Oke, kita posisikan lagi ya. Kita crop posisi yang paling sesuai ya, teman-teman. Oke, setelah fotonya sudah ada dua seperti ini, teman-teman. Yang foto pertama yang tanpa harimau, kemudian foto yang kedua dengan harimau ya. Kemudian di sini kita generate ya, kita pilih generate. Kamu lihat hasilnya seperti apa? Oke teman-teman, kita mau lihat ya hasilnya seperti apa. Oke, seperti magic ya hasilnya teman-teman. Sekira sangat mudah untuk diikuti. Jadi untuk pengeditan selanjutnya teman-teman bisa edit di CapCut ya. Jadi seperti video magic teman-teman. Cukup sekian kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Demi perkembangan channel saya ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.